Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan orang-orang yang tertimpa musibah, mereka harus mengatakan dengan keyakinannya, qalu, mereka mengatakan, inna lillah, kita semua ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali pada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, atas setiap takdir Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya Ustaz Muhammad Farazi Ansar, Direktur Markas Hijrah Indonesia sekaligus pimpinan di Sekolah Tahfidzul Quran Markas Hijrah Indonesia di Makassar, yang baru saja kami mendapatkan musibah kebakaran. Kami memohon doa kepada semua sahabat dan siapapun yang menyaksikan video ini untuk mendoakan kami agar kami dikuatkan oleh Allah, diberikan ketabahan, dan diberikan oleh Allah jalan keluar untuk setiap permasalahan. Dan kami pasrahkan, tidak ada takdir kecuali baik dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berterima kasih kepada semua pihak, siapapun yang telah membantu proses pemadaman kebakaran. Alhamdulillah, kami bersyukur tidak ada korban. Semua santri bisa diamankan, staf-staf, ustaz-ustaz, semuanya bisa selamat. Dan itu adalah kesyukuran yang paling indah yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berserah diri dan kami menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mencari tahu apa penyebab kebakaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya. Barakallahu fiikum.